kalau yang ditentukan untuk rakyat di dalam kawasan Dun pembangkang ditolak, kenapa kereta rasmi tak apa saya tak minta PRT ni. Tidak sepatutnya berbangkit. Ia berbangkit kerana semalam, ya, yang amat berhormat Datuk Menteri Besar, dia nak orang kata, ya, lembu punya susu, sapi dapat nama. Peruntukan yang diberikan kepada ketua pembangkang ini telah diluluskan semasa mantan Menteri Besar. Saya pun dah diberi kereta, kereta lama. Kereta baru tak sampai lagi. Proses mendapatkan kereta baru ini yang makan masa sampai 9 bulan. Bila dan semua esko dapat sebab dia kata ketua pembangkang ini seperti tarafnya macam esko. Layak menerima kereta pejabat disediakan, ya, dan kemudian pegawai dan juga pemandu. Ya. Itu saya dah bawa kereta tu 10 kilit tapi kereta esko, apa kereta yang lama. Jadi bila dapat kereta baru, dia serahkanlah kunci pada saya. Tapi dia ambil publicity ni lah. Jadi dia kata ni, susu punya susu, lembu punya susu, sapi dapat nama. Dia nak ambil itulah. Jadi, jadi. Tapi itu kedudukan. Sepatutnya perkara ni tak timbul. Ya? Ini dah lulus dah dari Dewan. Ni. Yalah tadi Dewan tu sebab benda dia bukit kan. Jadi kalau bukit sangat benda dia, bukan pun kita minta, tapi dia pergi sebab, bukan sebab, apa lagi? Sebab kedudukan ketua pembangkang tu. Nah, dan perkara yang sama berlaku di parlimen. Ketua pembangkang di parlimen dah lama dah, ya, kerajaan Malaysia Nasional bagi keistimewaan. Yang sama saya difahamkan dengan bodyguard lagi. Tambahan dengan bodyguard.